Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sampingan saya ini ya, jualan lakban, kaos kaki, tali rapia, apa namanya, asturo, lepok mini. Nah, saya taruh dulu ya, biar saya iniin. Ini saya dalam perjalanan mengirim barang. Jadi ya, ini udah saya lakukan udah 1 tahun. Ya, 1 tahun menjual barang yang saya sebutin tadi, tapi harganya murah. Ini saya kasih contoh kayak ikat pinggang juga ada, ikat pinggang sekolah lengkap. Kalau kayak kaos kaki ya, ini harganya itu di saya itu paling murah 27.000 satu lusin. Jadi memang harganya di bawah. Harga yang saya jual itu di bawah semua. Kayak lakban, ini lakban gede ya. Lakban gede itu modalnya di saya itu 4.400. Yang biasa dijual 10.000, ada yang 12.000, ada yang 15.000. Di saya itu modalnya 4.400. Terus apa lagi? Asturo. Asturo itu saya jual 50.000. Jadi kalau di perbelanjaan itu kan modalnya 67, 66, 69 ya. Kalau saya jual 50.000. Nah, yang paling laris ini apa? Ini lempok mini. Jadi ini modalnya di saya itu sepaknya itu 40.000 sepak. Jadi kalau ngecer, kalau kayak saya di toko ini saya jual 8.000, modalnya ini nggak nyampe 4.000 ini. Nah, jadi begitulah ininya, apa namanya, barang-barang yang saya jual itu barang harga murah, harga terjun bebas. Makanya ini kalau saya ngirim barang itu barangnya selalu, mobilnya selalu full. Ini sampai ke belakang semua, kaos kaki, lakban-lakban, tali rapia, bubble wrap, semuanya saya jual. Ya, ini semuanya tujuannya ya yang usaha fotokopi. Sama pernah juga saya jual plastik buah itu yang 3 kilo lebih saya jual 55.000. Kalau di perbelanjaan kan yang 1 kilo aja dijual 57. Saya yang 3 kilo saya jual 55. Jadi saya dapat barang murah, saya jual murah, makanya teman-teman saya yang usaha fotokopi belanja semua ke saya. Apalagi yang kaos kaki kan banyak macamannya kaos kaki. Bukan sekolah doang, sama ibu-ibu, kantoran, anak-anak TK, semuanya lengkap. Jadi harganya itu harga ini sih, harga terjun bebas harganya. Jadi itu ya, saya lihat peluangnya ini lumayan buat nambah-nambah sampingan, biarpun saya udah punya usaha fotokopi. Terus ini juga keuntungannya itu gini, saya dapat barang murah, saya jual di toko saya dengan harga normal kan, jadi keuntungan saya lebih gede. Jadi ke situ sih ininya. Kalau kayak gini lumayan ini. Ini bisa sampai, kalau uangnya ya, ini uangnya ini sekitaran 15 sampai 20 juta. Kalau keuntungan ya sekitaran, kalau yang kita kayak gini itu kan semi grosir. Ya keuntungan emang gak banyak, gak kayak jualan di toko. Misalnya modal kayak tadi lakban 4.400 dijual 10.000, kalau ini enggak. Keuntungan palingan sekitaran 10 sampai 20%. Ya begitulah ininya, apa namanya, keseharian saya sekarang. Kalau banyak yang minta dikirim, saya kirim. Ini full, ini satu mobil ini full sampai ke belakang. Ntar saya bikin videonya dah, barang-barang apa saja yang saya jual. Kalau masih sekitaran Tangerang, Depok, Bogor, biasanya saya kirim. Ini saya lagi di daerah Tangerang ini, mau ngirim ke daerah Bogor sama Depok.
Jadi pelanggan saya kebanyakan daerah Depok sama Bogor. Pelanggan ininya, pelanggan yang belanja. Yang paling utama dulu saya pertama itu jual kaos kaki. Soalnya saya dapat langsung dari pabrik, harganya murah. Biasanya kan kalau kita belanja tempat ATK, kaos kaki itu modelnya tiga paling murah 31 atau 32. Sedangkan saya udah saya antar ke tokonya modalnya cuma 27. Dulu pertama saya jual 26. Pas tahun baru kemarin naik harganya di sana, modalnya saya naikin 1000 jadi 27. Jadi lumayan kan modal 27, masih kejual dah goceng modal 2300 sampai 2200. Jadi begitulah, barangkali ada yang minat atau yang pengen tahu barang-barang apa aja yang saya jual, bisa WA ke saya 0812 7002 9592. Itu nomor saya dari dulu. Kalau ngeliat di spanduk juga, spanduk toko saya semuanya itu nomor saya itu. Jadi begitulah kira-kira. Ntar kalau ada yang mau ditanya silakan di komen, ntar kita bikin videonya khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.